guys, umpan kita pakai udang. Oh, inilah nilainya udang guys. Lompat terus guys. Aduh. Agresif udang nih guys. Ya, kita pakai udang. Sabar. Jom. Mungkin kita ayo di sana aja untuk mendekat. Sebelah sana tuh kayak ada juga tuh penginapan, dia punya pondok juga. Para pada strike lah. Oke, nanti kita update. On. Wah. Besar gila ikan nih. Cut. Wah. Serjok. Pasar. Ah. Guys, ini kita update tetap sekarang ini petang. So, sudah masuk waktu maghrib. Kita sholat dulu lah guys. Nanti kita sekarang ini kita pasang aja semua. So, semuanya guna umpan hidup nih guys. Semua guna udang. So, nanti kita biarkan aja lah. Sebelum itu kita pergi menaikkan sholat dulu. So, nanti kita akan sambung balik lah. Oke, nanti saya akan update. Oke, check out. Oke guys, udah waktu malam. Oh, sini semua lengkap lah.
lampu, ada meja, ada ini semua kena anulah dari bawa, tinggal kamu bawa bahan-bahan mentah aja. Semua dapur disediakan, kita ada macam tempat salai-salai barbecue. Ini kita ada singke, yang baiknya dia ada pipe lah. Setiap setiap tempat nih dia ada sediakan pipe, memang terbaik lah sini. Pas di jetty sana pun ada pipe juga, so memang terbaik lah. Nih, oh nah nih, so di sini pun dia ada sediakan soket, so memang banyak soket. Sampai di depan sana pun dia ada soket. So tuh jari jetty lah di sana. So dan untuk malam dia macam ni lah guys. Macam tu lah. Sampai kita pun disediakan kucing juga guys. Nih, nih kita punya tuan rumah. Ken, nyaw. Tapi dia lambat datang. Okay. Ni tuk mau kopi-kopi dulu. Ni kucing ni memang owner sini ni. Tengok kucing sini ni. Rumah dia punya owner di sana sebelah. Sebelah ni je, dekat je. Ni kita buat kopi-kopi dulu guys. Oh. Bawa barang tadi banyak sikit lah. Ada ice cube, ada air, bawa air, ada bahan mentah. So sambil menunggu kita punya orang lah, belum ada strike tadi itu, cuma itu je lah tadi tuh petang tuh. Tak apa, nanti kalau ada ikan kita bawa dia ke sana, mau dipanggang guys. Kan miau, miau pun tunggu ni kan, miau atau siapa nama ini?